Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Rip Gaming di game Misteri Desa Meraung. Nah teman-teman, kali ini kita bakal ngelanjutin ya game Misteri Desa Meraung kita kemarin teman-teman. Setelah di episode sebelumnya tuh kita udah sampai di pagi hari nih. Dan sekarang itu kita disuruh untuk ke makam terus ngebenerin menara, kayak menara telekomunikasi kayak gitu ya teman-teman. Oke deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita lanjutin gamenya sekarang. Oke teman-teman, kita sekarang itu disuruh untuk ke kuburan dulu nih teman-teman. Di mana kuburan kemarin? Kuburan. Oke, kuburan di sebelah sini nih teman-teman. Nah, deket ya di sebelah sini nih, di deket musola dia teman-teman. Nah itu tuh udah kelihatan kuburannya teman-teman. Abis dari sini baru kita ke ujung teman-teman, ke tempat yang kita salah kemarin kan, yaitu ke menara, kayak menara telekomunikasi kayak gitu ya teman-teman, kayak menara sinyal kayak gitu. Oke, sekarang kita udah sampai di kuburan teman. Nah ini nih kuburannya Pak. Aduh, gue lupa nama-nama karakter di sini teman-teman. Gue ingatnya cuma karakter ini aja, Arif. Maaf Maaf Pak Pak Ali. Lek, Oh, nah Pak Ali saya nih. baru sempat datang. Oke, apakah udah? Cuman gitu aja. Oke, kalau gitu kita langsung. Oke, ada yang bisa interact. Oke, sekarang waktunya Nah, ngecek tower BTS dua-duanya. Kali aja nanti bisa dapat sinyal. kita langsung menuju ke tower, teman-teman. Ke tower yang kita salah tempat kemarin nih, towernya, teman-teman. Yang menjulang paling tinggi di desa ini ya. Gua heran. Oh, dia si Arif ini kan orang awam, teman-teman. Orang awam dan juga baru sampai di desa ini, tapi dia udah bisa aja mau ngebenerin menara ini. Itu kalau di dunia nyata bisa-bisa kita kesetrum, teman-teman. Aduh, jauh banget. Aduh, jauh banget, teman-teman. Iya nih, jauh banget. Dia nyata terletak di ujung desa nih, teman-teman, menaranya. Apakah yang bakal terjadi ya temen di sini, apakah? Tapi gue sih kayaknya nggak ada penampakan nih pagi-pagi teman-teman. Feeling gue masa iya ada pagi-pagi ada penampakan ya kan. Oke, kita benerin sekarang teman. Oke, yang ini kelar. Walah, ada dua dia ya teman-teman. Satunya di mana? Dia ada dua ternyata teman, menaranya. Gue pikir cuma satu itu aja. Satu lagi di mana coba? Nggak kelihatan, teman-teman. Tapi kayaknya di sebelah sini nih, teman. Karena ini areanya masih bisa kita masukin. Tapi di mana ya? Ini mapnya, teman-teman ya. Mapnya nih cukup luas banget, teman-teman. Tuh. Apakah gua salah jalan lagi nih? Oke, di situ udah nggak bisa dimasukin, teman-teman. Berarti dia ke arah sini ya. Aduh, inilah kesulitan kalau main game nggak. Kalau main game nggak ada GPS. Nah, itu tuh, teman-teman. Di ujung sana ternyata. Astaga, itu jauh banget, teman-teman. Dia dari ujung ke ujung menaranya. Oke, teman-teman. Kita udah sampai ya di menara selanjutnya. Astaga, itu bener-bener dari ujung ke ujung teman-teman. Mana lagi di game ini nggak bisa lari teman-teman. Jadi gua kalau jalan dari ujung ke ujung ini kurang lebih tadi ya teman-teman itu 2 menitan teman-teman. Bener-bener ngabisin durasi banget. Yap, beres. HP-nya ketinggalan. Ada, astaga. Ada pocong, terus juga ada kuyang, teman-teman. Ini pagi hari loh, teman-teman. Langsung ada pocong dia, dan kita misi selanjutnya ini disuruh ke rumah, teman-teman, ngambil HP tadi. Walah, banyak banget, teman-teman. Astaga. Ini walaupun nggak menyeramkan, tapi tetap aja, teman-teman. Ya, gue merinding juga, tetap, teman-teman. Astaga, banyak sekali ini, gimana gua ngehindarinya teman. Coba ada tumpangan ya, gak buang-buang waktu jalan sejauh ini. Iya nih, ini seluruh desanya berhantu semua teman-teman. Oke, mana nih rumah kita? Kita harus cepat-cepat nyampe rumah nih. Oh.
dan suaranya teman-teman. Ini nih rumah kita teman-teman. Tuh ada berapa di 1, 2, 3, 4, 5 dan satu kuyang teman-teman. Di sebelah sini juga ada satu pocong dan satu kuyang yang mengejar kita, langsung masuk ke rumah aja kita teman-teman. Pagi-pagi udah berhantu aja nih desa ya. Oke, masuk. Oke, sekarang kita disuruh ngambil HP. Berarti dapat sinyal nih. Langsung dapat telepon. Ada telepon. Halo, Gong. Lagi di mana, Bro? Lagi di rumah. Di rumah ini. Rip, lu kapan balik? Ya, gimana sih? Baru aja sampai kampung semalam. HP nih. Iya sih. Soalnya gue butuh bantuan nih. Kerjaan gue enggak kelar-kelar. Ya ntar lah gue bantuin. Kapan balik? Maunya sih seminggu. Maunya sih seminggu. Tapi enggak tahu nih. Kampungnya serem. Di kampung gue serem gini suasananya. Serem kenapa? Banyak orang mati. Banyak orang mati, gue kata tetangga. Hampir tiap hari ada aja yang mati. Sama kayak di kampung nyokap gue. Kasusnya air sumur yang tercemar. Oh. Sejenis racun atau bahan kimia gitu. Ternyata ya, gitu. Teman-teman. Tuh. Gitu ya. Iya sih, orang-orang ternyata sini pada ngambil dari sumurnya gua, itu yang tercemar, teman-teman. Nah, itu. Coba diambil sampel airnya, kirimin ke kantor gua, nanti gua cek di lab. Boleh juga tuh. Boleh juga tuh. Oke, nanti gua ambil sampel, gua paketin ya. Kilat ya, Rip, soalnya gua butuh ya, cepetan ya, balik. Butuh cepetan balik juga. Oke, beres. Ternyata teman-teman yang menyebabkan banyak orang meninggal di kampung ini itu karena sumurnya, dan emang seluruh orang di desa ini pakai air dari sumur itu teman-teman. Apakah masih ada pocong-pocongnya? Oke, udah aman teman-teman. Kalau gitu kita langsung ambil air di sumurnya, dan ini udah ada orang nih yang nungguin. Ternyata sumurnya ini penyebab utama banyak orang meninggal teman-teman. Oke, kita interact. Pak Wirjo, gak ada ya Pak sumurnya? Iya, nggak bening katanya. Pas keluar airnya juga nggak bening kayak dulu. Iya sih, kemarau gini. Iya sih Pak, kemarau gini. Oh iya Pak, minta airnya yang ditimbain ya Pak, dikit aja. Boleh Pak? Boleh nggak Pak? Saya mau pakai sampel, mau saya kirim ke lab teman saya. Oke, oke silakan. Nah, ini saya paketkan. Saya paketkan, tapi nggak tahu di mana ya agen bosnya. Ya itu nak. Ya itu nak. Ada agen. Oh yang kita kemarin ketemu yang kayak gua kata gua kemarin teman-teman yang tempat kayak pos. Ada satu rumah di kanan jalan. Berarti kita langsung ke tempat yang kata gua kemarin tuh teman-teman. Yang tempat kayak kantor pos itu di mana ya gua lupa juga tuh. Katanya tadi di dekat pintu masuk ya itu. Di mana ya? Mana ya? Nih, ini nih teman-teman, ini nih. Kan itu ada tanda interaknya juga, teman-teman. Benar kan kata gua kemarin ini kayak kantor pos, soalnya dia nerima paket sama ngirim paket kayak gitu. Oke, buka. Permisi, Pak. Mau kirim paket. Kirim paket. Oh iya, silakan. Ini alamatnya ya. Iya, Pak. Kilat ya, Pak. Kilat ya, Pak. Baik. Baik. Wah, ada yang kejang-kejang. Itu kan Pak Wirjo. Kenapa Pak? Dia? Kejang-kejang dong, teman-teman. Pak. Pak. Oh, dia gara-gara pakai air tadi mungkin ya, teman-teman. Tolong. Tolong. Itu banyak orang nolongin, teman-teman. Kita langsung interact lagi. Aku enggak tahu harus berbuat apa. Puyeng nih. Puyeng nih. Pulang aja ah. Pulang-pulang kita balik lagi ke rumah kita, teman-teman. Iya, dia pasti penyebabnya sumur itu tuh, teman-teman. Apalagi kan semalam pas kita mau ngambil air di sumur itu ada kuntilanaknya, teman-teman. Apakah kuntilanaknya itu penyebabnya? Kita tunggu sampai malam mungkin ini ya. Kayak kita tidur, teman-teman. Serem nih kampung. Apa bener masalah air ya? Oke, kita tidur, teman-teman. Aku ngantuk. Tidur dulu deh. Feeling gua sih ini udah malam. Oke, kita ngangkat telepon dulu, teman-teman. Udah dikirim emailnya? Udah tadi siang. Paling besok pagi nyampe. Oke. Oke, kalau kantor kan? Besok bisa balik gak? Besok bisa balik gak? Lah, jangan buru-buruin gitu dong. Nah, ini kayaknya Pak Wirjo tadi, teman-teman ya. Itu kentongan lagi. Kayaknya ada yang mati lagi deh. Tadi siang ada yang mati. Oh, yang tadi. Beda berarti, teman-teman. Gue tutup dulu deh. Oke, kita cek siapa itu yang meninggal, teman-teman ya. Di mana orangnya berkumpul, di mana nih? Itu pada di mana orang-orangnya berkumpul, teman-teman?
Di sini kosong nih. Berarti di sebelah situ ya. Nah, itu tuh. Ada interaknya. Siapa kayak itu yang meninggal ya? Kan siang tadi itu Pak Wiryo, teman-teman. Terus siapa lagi nih? Wah, kejang-kejang lagi dong, teman-teman. Dianya kejang-kejang. Kenapa lagi nih, Pak? Aduh, serem deh. Iya, aneh. Banyak tetangga yang tahu-tahu kejang kayak gini. Yang kejang. Terus meninggal. Aduh, nggak kuat Aduh, saya. Pak, nggak kuat saya lihatnya. Saya pulang aja. Oke, kita udah di rumah dan ada telepon. Di mana HP gua? Mana nih HP-nya? Oh, ini nih. Iya, Gung. Ya, Gung. Rip, kakak lu baru sampai tadi. Nah, Tepang, toksik, teman-teman. Kamu lu toksik, Rip. Bilang orang-orang jangan ambil air dari sumur. Bakterinya Beneran. Banyak banget. Pantesan. Iya, Rip. Selain pelacun juga kadar bakterinya banyak banget. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Asri padahal masih alami banget jauh Kok dari bisa pabrik. Airnya tercemar? Kok bisa airnya tercemar ya? Mana gue tahu, Rip. Ya udah deh, Gung. Ya udah deh, Gung. Abis ini gue obrolin masalah ini Pak RT. Besok pagi besok pagi jemput gue dong. Bisa kan? Nah gitu dong. Nah gitu dong. Oke, besok pagi gue jemput ya. Sherlock, Sherlock ya. Dong. Oke, abis ini gue Sherlock. Oke, sekarang kita ke Pak RT nih. Yang mana rumah Pak RT-nya ini? Yang jadi masalahnya. Kita harus nyari lagi rumah Pak RT-nya yang mana. Oke, kita udah sampai di depan rumah Pak RT. Langsung aja kita. Wah, astaga. Ini mah rumah gua, anjir. Gua pikir tadi rumah Pak RT. Oke, kita coba masuk dulu aja ya. Kalau di sini nggak ada yang bisa kita interact, berarti kita emang harus disuruh nyari rumah Pak RT. Oke, kosong, teman-teman. Berarti kita emang disuruh nyari rumah Pak RT nih. Ah, itu tuh. Kelihatan baru, teman-teman. Ternyata dia di depan kita. Dari tadi nggak kelihatan ya. Giliran gua masuk terus keluar lagi baru ada. Oke, rumah Pak RT-nya kayak besaran rumah kita ya, teman. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Eh, Mas Ali. Malam-malam gini. Ya, Pak. Iya, Pak. Ini dapat berita penting, penting. Jadi gini, kemarin saya kirim sampel air sumur yang di dekat musala itu ke lab. Ternyata setelah dites, air sumur di kampung ini tercemar. Beracun dan banyak bakterinya. Mohon umumkan ke warga sini ya, Pak. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Pantesan. Kalau gitu sumur dekat musolanya harus ditutup. Besok pagi saya tutup aja sumurnya. Makasih banyak loh, Mas. Ya, Pak. Ya, Pak. Sama-sama. Sama sekalian pamit ya, Pak. Besok saya mau balik ke kota. Loh, kok cuma sebentar? Iya, Pak. Ditungguin kerjaan numpuk. Kerjaan numpuk. Oh, lagi-lagi pocong. Oh, astaga. Anjir, nyebelin kampung ini. Asli, teman-teman, pocongnya nggak pagi, nggak malam, ada aja. Untung nggak ada kuyang ya kalau ini. Cuma ada 4 pocong aja, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke rumah aja dan langsung tidur ya, teman-teman. Oke, langsung tidur. Mending buruan tidur aja deh. Biar cepet pagi. Gue cabut dari kampung ini. Oke, sekarang udah pagi, saatnya kita meninggalkan kampung ini. Nah, si Agung datang. Oh, mobilnya bagus banget, teman-teman. Oke, kita langsung coba masuk ya. Oke, kita pergi meninggalkan kampung kita, teman-teman. Dan kembali menuju kota. Tapi di sini yang jadi pertanyaan, gak ada jawaban, teman-teman ya. Kenapa banyak hantu berkeliaran? Apakah itu mereka arwah yang bergentayangan ya karena sumurnya, dan sumurnya tuh yang jadi masalah, teman-teman. Kenapa nggak ada jawaban? Kenapa sumur itu bisa terkontaminasi? Itu yang masih menjadi misteri, teman-teman ya. Oke, kita meninggalkan desa ini, teman-teman, dengan beberapa misteri yang masih belum terpecahkan ya. Selamat jalan. Oke, kita tonton aja, teman-teman, ini cutscene-nya ya. Apakah ini tamat? Oh, tamat, teman-teman. Tamat, wih. Bahaya air sumur beracun. Oke deh, teman-teman, ternyata seperti itu ya. Gua di sini yang masih jadi penasaran itu kenapa sumurnya itu bisa ada racun, teman-teman ya. Apakah ada orang iseng ataukah ada orang yang bunuh diri ya kan, terus mayatnya masuk ke sumur itu jadi terkontaminasi, kita nggak tahu. Dan kalau hantu-hantu mungkin itu para arwah-arwah yang bergentayangan gara-gara pakai air sumur itu ya, teman-teman ya, mungkin ya. Oke deh, teman-teman, segitu dulu kita mainin game Misteri Desa Meraung ini. Overall sih menurut gua cukup bagus ya.
tapi memang ada beberapa kekurangan, contohnya seperti nggak bisa lari teman-teman, terus juga ya jumpscare-nya gue cuman sekali aja jumpscare teman-teman di episode pertama kemarin yang terlihat kuntilanak ya kan. Selebihnya sih ya biasa-biasa aja hantu-hantunya. Oke deh teman-teman, buat kalian yang mau cobain game ini itu kalian bisa langsung download di Google Play, itu gratis teman-teman, bisa kalian cobain sendiri dan rasain sendiri permainannya seperti apa ya. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan sebarkan video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel gue dengan cara klik tombol di atas ini. Oke deh, gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nemenin gue mainin Misteri Desa Meraung sampai tamat ya bro. Sampai jumpa di game-game selanjutnya. Goodbye, dadah.